Artis Iris Bella kembali ke dunia sinetron setelah absen selama 4 tahun. Ibu dua anak ini merasa bersyukur karena jadwal syuting saat ini lebih ringan dibanding sebelumnya. Iris Bell mengatakan bahwa ia tidak perlu syuting hingga larut malam, sehingga masih bisa meluangkan waktu untuk berkumpul dengan anak-anaknya. Mantan istri Amar Joni ini mengungkapkan, "Alhamdulillah, jadwal syutingnya lebih fleksibel, jadi saya masih punya waktu untuk bersama anak-anak." Ia juga merasa bangga dengan perannya sebagai seorang ibu yang memberikan motivasi tambahan untuk segera pulang usai bekerja. Menjadi seorang ibu itu gelarnya berbeda, jadi ada kebanggaan tersendiri yang membuat saya semangat untuk cepat pulang, tambahnya. Terkadang Iris Bella membawa kedua anaknya ke lokasi syuting dan terkejut melihat reaksi mereka terhadap suasana di sana. Biasanya mereka hanya melihat di TV, sekarang bisa langsung menyaksikan dan berkenalan dengan pemain lain, ekspresi mereka lucu sekali, ungkapnya. Bintang film Madu Murni ini mengaku tidak merasa terbebani oleh pekerjaannya karena ia ingin memenuhi kebutuhan anak-anaknya. "Alhamdulillah, saya tidak merasa terbebani, saya jalani saja," ujarnya. "Saya tidak ingin melewatkan momen-momen spesial dan selalu bersyukur," ungkapnya.